Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bosku di Crypto X yang membahas koin-koin kripto. Oke bosku, jangan lupa untuk like, subscribe dan nyalakan tombol lonceng. Untuk kalian yang belum subscribe, langsung subscribe dan nyalakan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari Crypto X. Oke bosku, kita langsung saja bahas untuk koin-koin kripto lagi dan kita langsung bahas Sinja ya. Sinja ini perkembangannya luar biasa ya bosku. Meskipun Sinja saat ini untuk harganya atau chartnya ini masih tetap sama. Oke, ini oret-oretan saya yang kemarin ya bosku. Kita hapus dulu oret-oretan saya. Oret-oretan, coret-coretan. Oke, Sinja masih di bawah ya harganya. Meskipun begitu, ini Sinja ini ternyata progresnya bagus ya. Kita langsung saja ke Twitternya ya bosku. Oke, pada 7 Maret kemarin untuk Bitmart ini mentweet ya, Bitmart Research mentweet bahwa Sinja masuk dalam jajaran 10 besar koin yang paling dicari ya bosku. Ini yang pertama adalah Brace. Wow, Brace ini juga saya sering membahas ya. Kemudian di sini ya, kemarin saya sudah membahas Brace atau Bitget ini 2 hari yang lalu. Kemudian nomor 2 adalah Sinja, nomor 3 adalah Baby Doge. Wow. Nomor 4 ada Lovely, kemudian nomor 5 ada Saitama. Jadi ini Sinja masuk dalam jajaran 10 besar. Ada Brace, ada Sinja, ada Baby Doge. Wow, ini koin-koin yang sering saya bahas ya, saya review. Jadi kalian kalau mungkin belum tahu itu apa itu Brace, apa itu Sinja, apa itu Baby Doge, kalian bisa langsung ke channel saya dan cek ini ya. Cek semua videonya, banyak sekali saya membahasnya. Kemudian kita ke atas ini, saya sudah ini ya mereview terus tentang Sinja, tapi ini sedikit ketinggalan saya karena perkembangan yang luar biasa dari Sinja. Dan Sinja juga ada store-nya ya, store.shipnobi.com. Jadi kalian bisa lihat ini adalah store merchandise ya, menjual merchandise untuk penggemar Sinja. Mantap coy. Oke, kita langsung ke sini. Kita langsung ke atas. Di sini Sinja store juga dibahas ya, Shipnobi store. Kita ke atas lagi seperti ini ya contohnya ini. Oke, ini dari Bitmart Research lagi pada tanggal 8 Maret. Oke, Bitmart India ya, top di India, 10 besar trending lagi, termasuk Sinja masuk dalam 10 besar. Di sini price tergeser menjadi urutan keempat, yang pertama menjadi Lovely, kemudian Sinja masih di urutan kedua bertahan bersama Baby Doge di urutan ketiga. Wow. Oke, BKEX Global giveaway, which coin will be listed on BKEX. Jadi Sinja sudah listing ya bosku di BKEX. Wow, saya benar-benar ketinggalan. Sinja listing di BKEX bosku. Oke. Kita ke atas lagi, kita ke atas lagi. Wow, Crypto Expo Dubai. Wow, Sinja ikut Crypto Expo bro di Dubai. Oke, BKEX listing. BKEX listing deposit tanggal 10 kemarin ya. Deposit tanggal 10 jam 16.00 waktu UTC plus 8, kemudian trading tanggal 11 dan tanggal 12 ini sudah bisa withdraw ya waktu 16.00 UTC plus 8. Jadi memang BKEX Sinja ini sudah listing di BKEX. Wow, luar biasa. Kemudian di sini ya untuk Sinja ini sudah menelurkan DogeSwap. Wow, kita cek ya untuk DogeSwap ini sudah dibahas di finance.yahoo.com. Oke, DogeSwap preview video, coba kita bahasa Indonesiakan ya bosku. Ini why? Kepencet. Oke, kita bahasa Indonesiakan. Fredericks Maryland New File Corp 9 Maret 2022. Ini beritanya 9 Maret ya. Tim di Shipnobi Token yang berfokus pada penyediaan pendapatan pasif melalui mekanisme refleksi dengan senang hati mempresentasikan video pratinjau DogeSwap mereka kepada komunitas kripto yang dapat berupa dilihat di channel. Oke, ini channelnya di YouTube ya.
Untuk diperkenalkan DojoSwap, platform pertukaran multi rantai yang unik, Shibnobi bertujuan untuk berevolusi lanskap keuangan terdesentralisasi. Oke, kemudian di sini untuk melihat gambar versi 1 yang disempurnakan, silakan kunjungi ini. Oke. Oke, ini ya gambarnya DojoSwap dari Shinja. Contoh gambarnya ini akan segera ya, bosku. Kalau di websitenya Shinja ini belum ada ya. Belum ada ini. Kalau saya cek masih pengembangan ya, bosku. Banyak yang harus dikerjakan. Oke, lanjut ke Yahoo Finance. DojoSwap kompatibel dengan blockchain populer seperti Ethereum, Bitcoin, Binance Smart Chain, Polygon, Kronos. Ini dirancang untuk mengatasi masalah kurangnya alat yang ramah pengguna pada mesin virtual Ethereum. DojoSwap dibangun di atas sistem pembuat pasar otomatis terdesentralisasi. Sistem ini memanfaatkan kumpulan likuiditas untuk memungkinkan transaksi blockchain yang lancar melalui banyak rantai. Fitur lain dari platform pertukaran multi rantai ini termasuk DojoVerse, Pusari Blockchain, dan Ketanam Wallet. Daftar proyek Anda di DojoSwap. Oke, ini daftar proyek ini sudah saya bahas bahwa kalau mau mendaftar ini ada di sini ya, apply for DojoSwap. Seperti ini nanti formnya, ini sudah saya bahas di video sebelumnya. Kemudian cara membeli Shinja DojoSwap. Berarti video menunjukkan penguncian langsung DojoSwap oleh Cliff, kepala tim. Dalam video tersebut, Cliff mendemonstrasikan cara menggunakan DojoSwap untuk membeli Shinja dengan menukar ETH. Berikutnya adalah proses. Oke, jadi ini adalah videonya. Saya mute aja nanti biar nggak kena ini ya, hak cipta kalau saya kasih suara. Oke, ini bersama ini ya, bersama host. Kita percepat ini ya, dicontohkan bagaimana cara membeli Shinja. Oke, ya begitulah ya. Kita balik ke Twitternya lagi. Dan wow, ini yang sudah listing ini. Ini yang listing di DojoSwap, new listing. Konotori token. Oke, kemudian di sini ada lagi Yeti coin. Kemudian ada lagi enggak ya, bosku? Ada ya, Platanaso token. Kemudian oh sudah ya, oke. Dan ingat ya, Shinja sudah list I think di BKEX kemarin tanggal 10, 11, 12 dan ini sudah bisa withdraw di tanggal 12 ini. Kemudian ini ada Bobatama ya untuk listing di DojoSwap. Kemudian ada lagi enggak ya? Oke, ini Shinja dibahas di Shibnobi Universe DojoSwap preview video Coin Telegraph. Oke, mungkin sama saja seperti yang di Yahoo Finance, ini sama saja pembahasannya. Ini ada videonya ketika Cliff ini mencoba DojoSwap, mempraktekkan DojoSwap. Mantap. Oke, bosku, sekali lagi untuk kalian yang ingin masuk ke koin-koin crypto merchant, jangan lupa untuk do your own research dan pastikan menggunakan uang dingin. Dan saat ini memang transaksi untuk Shinja ini memang bertambah ya, kemarin turun di 500 ribuan dolar, saat ini memang naik di 746.526 dolar, tapi untuk harganya sendiri belum naik, tapi transaksi bertambah itu sudah cukup ya bosku, cukup bagus. Oke, jangan lupa untuk selalu do your own research, pastikan kalian menggunakan uang dingin, dan ingat semuanya mengandung risiko dan pastikan kalian mengerti segala risikonya ketika masuk ke koin-koin crypto micin. Oke, jangan lupa untuk like, subscribe dan nyalakan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari CryptoX, dan jangan lupa untuk ikuti giveaway yang sedang diadakan oleh CryptoX. Selalu jaga kesehatan, rajin berolahraga agar kita selalu sehat, agar kita bisa menikmati hasil investasi kita di masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kalian semua. Bye bye. CryptoX sedang mengadakan giveaway.
dengan hadiah total 2 juta rupiah untuk 10 orang pemenang. Dengan syaratnya yang sangat mudah, gampang, kecil, gempil. Dengan cara subscribe dan komen di setiap video-video yang ada di Crypto X, video terbaru, video yang terlawas, terserah mau komen apapun. Dan gabung di grup Telegram dari Crypto X, kemudian follow Twitter Crypto X. Link ada di deskripsi ya. Untuk pemenang akan diumumkan ketika sudah 10.000 subscribe. Dengan total hadiah 2 juta rupiah untuk 10 orang pemenang, dengan masing-masing setiap orang akan mendapatkan 200.000 rupiah. Oke, jangan sampai ketinggalan.